dengan peristiwa yang sedang viral, yaitu pengrusakan mobil dinas di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Pertama, selaku Wali Kota Padang Panjang, saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan yang kedua, kami sudah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk tim mencari fakta tentang apa yang menjadi sebab dan tentunya akibat dari perbuatan pelanggar yang merusak mobil dinas tadi. Yang ketiga, saya insya Allah akan memberikan hukuman yang tegas, yang sesuai tentunya dengan peraturan perundang-undangan, supaya kegiatan atau peristiwa ini tidak terjadi lagi. Apapun alasannya, ini sudah menyalahi dan tentunya tidak sesuai dengan norma-norma pemerintahan yang ada di Republik Indonesia. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.